Bayangkan korang ada budget RM1,500 dan korang nak cari telefon pintar dengan spesifikasi yang paling seimbang dalam setiap kategori. Contohnya dia punya kuasa pemprosesan, screen, kamera, charging capability dan banyak lagi. Dan sekarang ni yang menjadi persoalan, ada ke telefon pintar macam tu? Ada. Mestilah ada. Sini aku tunjukkan dekat korang. Dengan harga RM1,299, Infinix sekali lagi mengeluarkan ataupun memperkenalkan sebuah peranti baru daripada mereka yang mempunyai spesifikasi yang membuatkan korang kat luar sana betul-betul teracun, bye. Malahan sebelum ni pun, Infinix melakukan perkara yang sama dengan memperkenalkan barisan siri Infinix Note 30 dan juga Infinix GT10 Pro. Dan sekarang ini Infinix memperkenalkan peranti mereka yang terbaru, iaitu Infinix Zero 30 5G. Okay guys, Infinix Zero 30 5G ni padat dengan kuasa pemprosesan yang betul-betul padu melalui chip MediaTek Dimensity 8020 yang ada pada phone ni. Di mana kalau korang ikutkan, chip Dimensity 8020 ni dia lebih berkuasa daripada Snapdragon 778G Plus dan juga Snapdragon 7 Gen 1. Lepas tu dipadankan pula dengan memori RAM LPDDR4X dengan kapasiti 12GB dan juga storan UFS 3.1 dengan kapasiti 256GB untuk korang. Aku rasa that's more than enough untuk penggunaan harian korang, sama ada untuk tugasan profesional, peribadi ataupun untuk bermain game. So aku cakap dengan korang, dengan spesifikasi yang diberikan, harga jualan yang bagi aku memang berbaloi. Bagi aku phone ni memang mantap cok. Tambah lagi dengan spesifikasi CPU, memori RAM dan juga storan dia yang pantas ni, aku rasa tiada sebarang masalah untuk korang main sebarang mobile games yang ada dekat luar sana. Tambah lagi phone ni juga dia ada liquid cooling system dengan vapor chamber bersaiz 3100mm². Tak cukup lagi, dekat rekaan luar phone ni, Infinix Zero 30 5G ni hadir dengan rekaan modem melalui binaan melengkung pada panel belakang dan juga screen dia. Tapi yang membezakan phone ni dengan pesaing-pesaing yang lain dalam kelas mid-range adalah phone ni dilindungi oleh Corning Gorilla Glass pada bahagian belakang dan juga depan phone ni. Kalau diikutkan, Corning Gorilla Glass ni dah lama diperkenalkan dalam pasaran telefon pintar. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita ada Corning Gorilla Glass 6, Corning Gorilla Glass Victus dan juga Victus 2. Tapi personally, Corning Gorilla Glass 5 untuk kelas mid-range aku rasa masih lagi relevan untuk tahun ni dan juga tahun 2024 depan. Dengan skrin jenis AMOLED 144Hz, bukan 120Hz tau, which is bagi aku memang nice. Tapi aku prefer letak dia punya skrin ni dekat mode auto switch refresh rate sebab bagi aku dia lebih menjimatkan bateri. Tapi korang jangan risau, sekiranya korang buka aplikasi yang menyokong kadar segar semula sampai 120Hz, secara automatik skrin dekat phone ni dia akan meletakkan refresh rate dia ni pada tetapan maksimum yang disokong oleh aplikasi tersebut. Jadi korang rasa tiada keperluan untuk korang letak refresh rate skrin phone ni pada tetapan yang paling tinggi sebab lagi jimat bateri kot. Bercakap pula pasal bateri, 5000mAh kapasiti bateri pada phone ni adalah lebih daripada cukup bagi pendapat aku sendiri untuk penggunaan harian korang untuk tugasan seperti peribadi, korporat ataupun lain-lain. Which is bagi aku sekarang ni untuk tahun 2023 dan juga 2024 depan, 5000mAh tu adalah saiz yang paling standard ataupun minimum yang perlu diperkenalkan oleh pembangun telefon pintar dalam peranti mereka. Tapi yang paling nice bagi aku adalah dia punya charger 68W. Sebab Infinix claim dia mampu mengecas hingga paras 80% dalam masa 30 minit sahaja. Dan aku dah try, purata masa sekitar 30 minit sahaja diperlukan untuk aku charge phone ni daripada paras rendah sekitar 20% ke bawah sampailah ke paras 70% ke atas. Dan ia mengambil masa sekitar 45 minit untuk phone ni fully charge. Which is bagi aku selama mana dia mengambil masa sekitar bawah 1 jam, itu dah lebih daripada cukup dan cukup pantas. Selain tu, phone ni juga dilengkapi dengan kamera utama 108MP dengan sokongan OIS. Dan daripada hasil-hasil gambar yang aku dapat, aku memang puas hati dari segi contrast, color accuracy, dia punya sharpness dan juga kejelasan. Aku bukan nak cakap dia adalah the best dalam kelas mid-range, tapi bagi aku not bad lah, dan dia punya hasil very competitive amongst other competitor dalam kelas mid-range. Tapi yang menjadi kelebihan ataupun KSP utama pada phone ni adalah kamera suar foto dia tu menyokong rakaman video dengan format ataupun resolusi 4K 60fps. Dan Infinix juga claim phone ni adalah satu-satunya dalam kelas dia yang menyokong ataupun menawarkan ciri rakaman video tersebut. Contohnya kalau korang vlogger ke, traveller ke, hiker ke, feature 4K 60fps dekat kamera suar foto dia ni bagi aku memang sesuai untuk penggunaan dan juga hobi korang tu. Tapi ada satu benda aku nak cakap dekat korang, dia punya kamera suar foto depan dia ni dia tiada EIS. At least kena ada EIS lah. Sebab apa? Sebab bila korang guna tu, hasil rakaman video korang tu dia lebih cantik dan juga stabil. Tak adalah nampak gegar-gegar macam tu sekiranya korang tengah hiking ke, berjalan ke, ataupun meronda-ronda dekat kawasan yang korang nak pergi tu. Okay, ini adalah kamera depan untuk Infinix Zero 30 5G bagi format ataupun resolusi 4K 60fps. Bagi aku, bila aku tengok, saya nampak cantik ialah 4K kan. Tapi kalau korang tengok bila aku berjalan, dia bergegar tau. Yes, aku tahu mungkin susah nak letak OIS dekat kamera depan, tapi at least kalau ada EIS pun
lagi cantik. Tapi ada satu benda lagi aku nak cakap dekat korang. Sekiranya korang merakam video melalui kamera utama, ketika korang rakam video tu, dia tak ada pilihan untuk korang tukar dia punya focal length ataupun ubah kepada ultra wide. Sekiranya korang memilih untuk tukar kepada ultra wide, korang kena stop video sedang korang rakam tu dan lepas tu tukar dia punya focal length ataupun pindah kepada ultra wide, and then korang kena rakam semula. Which is bagi aku itu sangat inconvenient dan menyusahkan sekiranya kerja korang banyak melibatkan merakam video. But still, dengan price yang ditawarkan oleh Infinix pada model 035G ni, aku rasa trade-off tu boleh kita ketepikan. Selain daripada tu juga, phone ni dia ada high-res audio dengan DTS, NFC, 5G, rating kalis air dan juga debu IP53 dan juga boleh generate AI wallpaper. Tapi ada satu benda yang bagi aku agak slack dekat phone ni adalah dia punya software support. Aku cakap dekat korang sebelum ni, selain daripada spesifikasi yang padu dalam sebuah telefon pintar, salah satu elemen ataupun kategori yang penting tapi banyak orang terlepas pandang adalah software support. Sebagai contohnya, aku tunjuk dekat korang Infinix GT10 Pro. Dekat laman web rasmi Infinix, dia menunjukkan phone tersebut mempunyai 1 tahun major Android update dan juga 2 tahun security patch. Which is kalau diikutkan standard untuk kelas mid-range, itu agak rendah dan juga di bawah. Kalau diikutkan telefon mid-range ni, dia perlu ada sekurang-kurangnya 2 tahun major Android update dan juga 3 tahun security patch. Berbanding dengan Infinix 035G ni pula, aku tengok dekat website rasmi Infinix, dia tiada menunjukkan sebarang kenyataan ataupun maklumat berkenaan dengan software support yang disertakan oleh Infinix pada model ni. Kenapa aku tekankan perkara ni? Sebab apa tahu? Sebab kalau diikutkan, security patch ataupun Android update tu, dia merupakan firewall ataupun benteng yang menahan ataupun menjaga phone korang ni daripada sebarang ancaman cyber kelak. Jadi aku harapkan untuk model-model phone Infinix pada masa akan datang, dia akan sertakan at least sekurang-kurangnya 2 tahun major Android update dan juga 3 tahun security patch. Dan sekarang ni kita dah sampai penghujung video wiser untuk model Infinix 035G yang korang boleh dapat pada harga RM1,299 untuk 12GB RAM dan juga 256GB ROM. Dan berdasarkan ulasan yang telah pun aku kongsikan dekat korang ni, aku nak tanya korang kat luar sana, adakah phone ni korang rasa is a wise choice? Or otherwise? Jangan lupa untuk sertakan jawapan korang dekat ruangan komen bawah ni. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang perasaan daripada kami di Wiser. Tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Baiklah, itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye.